Hello guys, 안녕하세요 여러분. Masih dengan Repsuto Mix Random. Mimin doakan semua baik saja dan selalu bahagia. Di video kali ini, Mimin akan memberikan informasi drama Korea terbaru yaitu The Secret House. Bergenre drama, thriller, romance, and revenge. Yang akan ditayangkan di MBC mulai tanggal 11 April 2022 sebanyak 120 episode. Sebuah drama balas dendam yang canggih, di mana seorang pengacara biasa mengejar jejak ibunya yang hilang, masuk ke rahasia di sekitarnya untuk melawan dunia. Seorang pemuda biasa yang tidak malu dengan kemiskinannya, saat melihat ibunya berjuang bekerja keras, pemuda ini pun ingin cepat sukses dengan belajar lebih keras. Namun, setelah dewasa dan lulus ujian pengacara, ibunya telah menghilang dan tidak kembali. Ibunya seperti menguap tanpa jejak, seperti orang yang awalnya tidak ada di dunia ini, guys. Hanya orang kaya, berkuasa, dan setingkat presiden saja yang bisa menghilangkan identitas orang lain, seperti tidak pernah dilahirkan di dunia ini. Seo Ha Jun sebagai Woo Ji Hwan. Woo Ji Hwan adalah putranya Kim Kyung Soon, adiknya Woo Min Young, seorang pengacara bisnis yang memiliki restoran Seol Long Tang. Woo Ji Hwan seorang siswa sekolah menengah yang energik, cerdas, jenaka, dan penyayang. Woo Ji Hwan tidak malu dengan kemiskinan keluarganya, tetapi melihat ibunya yang sedang berjuang, bekerja keras membuat Woo Ji Hwan ingin cepat sukses. Woo Ji Hwan belajar keras, tapi setelah lulus ujian pengacara dari sekolah hukum, ibunya tidak kembali, seperti menguap tanpa jejak. Seperti orang yang awalnya tidak ada di dunia ini. Penghilangan ibunya lebih menakutkan dari kematian. Woo Ji Hwan mempertaruhkan segalanya untuk menemukan kembali ibunya. Lee Young Eun sebagai Baek Ju Hong. Baek Ju Hong adalah putrinya Baek Sang Gu dan Kim Nan Hee. Baek Ju Hong cinta pertamanya Woo Ji Hwan. Baek Ju Hong juga seorang dokter pengobatan darurat, seorang yang bertanggung jawab, cerdas, dan berhati hangat. Baek Ju Hong juga membantu mencari ibunya Woo Ji Hwan. Jung Hoon sebagai Nam Tae Hyung. Nam Tae Hyung adalah putranya Ham Seok Jin, cucunya Nam Hyung Sik, dan kakak laki-lakinya Nam Tae Hee. Nam Tae Hyung seorang jaksa di kantor kejaksaan distrik pusat Seoul yang memiliki kekayaan, bakat, dan tidak takut pada apapun. Nam Tae Hyung seorang ambisius yang bermimpi menjadi presiden setelah bekerja sebagai anggota majelis nasional dan menteri kehakiman. Namun, dari peringkat sekolah hingga nilai di sekolah, Nam Tae Hyung secara bertahap mengungkapkan sifat jahatnya saat membuat konfrontasi dengan Woo Ji Hwan. Nam Tae Hyung ingin menyingkirkan Woo Ji Hwan dengan uang dan keberuntungannya, kemudian merebut Baek Ju Hong. Tapi hati Baek Ju Hong, apakah semudah itu bisa direbut oleh Nam Tae Hyung? Kang Biul sebagai Nam Tae Hee. Nam Tae Hee adalah putrinya Ham Seok Jin, cucunya Nam Hyung Sik, dan adiknya Nam Tae Hyung. Nam Tae Hee seorang kepala departemen pemasaran White dan cucu dari pemilik gedung terbesar di Iryudong dan ketua kehormatan sebuah perusahaan pengembangan real estate. Seseorang yang diam-diam menggertakkan giginya untuk membalas dendam pada ibunya yang memperlakukannya sebagai anak yang tidak berguna dan saudara laki-lakinya yang memperlakukannya sebagai tempat sampah emosional. Nam Tae Hee berencana untuk mengambil semuanya termasuk uang tunai, gedung, dan perusahaan dari ibu dan saudara laki-lakinya yang telah mengabaikannya. Nam Tae Hee sangat menyukai Woo Ji Hwan dan ingin Woo Ji Hwan mendukungnya untuk meraih mimpinya. Lee Seung Yeon sebagai Ham Seok Jin. Ham Seok Jin adalah ibunya Nam Tae Hyung dan Nam Tae Hee, menantunya Nam Hyung Sik. Ham Seok Jin seorang CEO White yang menjadi ibu tunggal karena suaminya yang meninggal 30 tahun yang lalu. Selama ini, Ham Seok Jin hidup di dalam tekanan ayah mertuanya. Tapi semua itu dilakukan Nam Seok Jin demi putranya yaitu Nam Tae Hyung yang akan mewarisi kekayaan kakeknya. Ham Seok Jin juga dipenuhi dengan keinginan untuk melakukan apa saja. Yoon Bok In sebagai Kim Kyung Sun. Kim Kyung Sun adalah ibunya Woo Ji Hwan dan Woo Min Young yang ingin menghabiskan kenangan bersama anak-anaknya. Tapi kenangan memudar dan Kim Kyung Sun tidak tahu keberadaannya ada di mana, guys. Tapi kalau terlihat di cuplikan teasernya, Kim Kyung Sun mengalami kecelakaan, ditabrak oleh sebuah mobil dan kemungkinan itu adalah mobilnya Nam Tae Hyung.
Lalu, Ham Sukjin berusaha keras untuk melindungi putranya dengan menghilangkan identitas dan jati diri keberadaan Kim Kyung-sun di dunia ini. Kemungkinan seperti itu, guys. Tapi, untuk lebih jelasnya, ditonton saja dramanya tanggal 11 April 2022. Yoon Ah-jung sebagai Woo Min-young. Woo Min-young adalah kakak perempuannya Woo Ji-hwan, putrinya Kim Kyung-sun, dan bibinya Woo Sul. Woo Min-young memiliki nasib yang bergejolak, mengalami pemberitahuan perpisahan tiba-tiba dari kekasihnya dan hilangnya ibunya. Nasib buruk Woo Min-young bahkan belum dimulai. Bagi Erin sebagai Woo Sul. Woo Sul adalah putrinya Woo Ji-hwan, cucunya Kim Kyung-sun, dan keponakannya Woo Min-young. Woo Sul telah menjalani operasi pada usia 8 minggu untuk obstruksi biliar dan masih menerima perawatan. Karena hal itulah badannya lemah, tapi Woo Sul mencoba untuk tidak merasakan sakit dan hidup ceria. Woo Ji-hwan ingin putrinya tumbuh seperti anak-anak pada umumnya dan sangat menyayangi putrinya. An Yong-jun sebagai Hyo Jin-ho. Hyo Jin-ho adalah asistennya Woo Ji-hwan. 6 tahun lalu, setelah pergi ke restoran Woo Ji-hwan untuk makan xiaolongtang secara gratis, Hyo Jin-ho pergi ke dapur dan mulai mencuci piring setelah makan 50 tteokbalgi selama 2 bulan. Kesempatan datang untuk membalas kebaikan Woo Ji-hwan yang membesarkan seorang pria seperti Hyo Jin-ho yang tidak punya tempat untuk pergi. Hyo Jin-ho datang untuk membalas budi Woo Ji-hwan. Jang Hang-sun sebagai Nam Hang-sik. Nam Hang-sik adalah ketua kehormatan White pemilik gedung terbesar di Yiryu-dong. Nam Hang-sik dulu bekerja sebagai tukang plester sambil bergerak di sekitar lokasi konstruksi. Tetapi sekarang Nam Hang-sik memiliki perusahaan real estate dan lantai senilai puluhan miliar dolar. Nam Hang-sik kehilangan putranya yang telah meninggal dan sekarang menaruh harapan pada cucunya yaitu Nam Tae-hyung untuk meneruskan perusahaannya. Baek Yoon-hee sebagai Yoo Gwang-mi. Yoo Gwang-mi adalah seorang perawat yang merawat Nam Hyung-sik. Yoo Gwang-mi memiliki tujuan utama yaitu duduk sebagai anggota ketua Nam Hyung-sik, tapi tentu saja jalannya dihalangi, guys. Jo Yoo-sin sebagai Yang Man-su. Yang Man-su adalah pelayan yang bekerja di tempat Nam Hyung-sik, tapi bos sebenarnya adalah Ham Suk-jin. Dengan diam-diam, Yang Man-su setia dan menuruti semua perintah Ham Suk-jin. Baek Chung-sun sebagai Baek Sang-gu. Baek Sang-gu adalah ayahnya Baek Joo-hung dan suaminya Sim Haeng-ja. Baek Sang-gu juga mantan pemilik restoran dan menjadi keamanan di White. Baek Sang-gu memiliki hutang judi sebesar 30 juta won. Baek Sang-gu menyesal, tapi semuanya sudah terlambat. Kim Nan-hee sebagai Sim Haeng-ja. Sim Haeng-ja adalah ibunya Baek Joo-hung dan istrinya Baek Sang-gu. Sim Haeng-ja memiliki karakter yang tegas dengan kepribadian yang tajam, tapi Sim Haeng-ja tidak menyukai Woo Ji-hwan. Dan yang menjadi sutradara drama Korea Secret House adalah Lee Min-su, yang sebelumnya pernah menjadi sutradara drama Korea tiga diantaranya adalah Lady of the Storm, Dangerous Woman, dan The Scarlet Letters. Sedangkan yang menjadi penulis naskah drama Korea Secret House adalah Woon Young-ok, yang sebelumnya pernah menjadi penulis naskah drama Korea tiga diantaranya adalah My Healing Love, Let's Make a New Start, dan Everything Kimchi. Oke guys, kalau kalian menyukai pembahasan drama dari Revsu to Mix Random, jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis. Like dan dukung terus channel Revsu to Mix Random. Kita akan selalu memberikan informasi drama Asia terbaru dan mengelompokkan drama yang masih asik untuk ditonton untuk menemanimu saat ada di rumah, guys. Guys, jangan kemana-mana dulu, karena di akhir video, seperti biasa kita akan memberikan informasi beberapa drama Korea milik para karakter utama di dalam drama ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.